السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم bi ila yaumiddin ya amma Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, jemaah pengajian bukan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah keistiqomahan. Dan istiqomah ini merupakan seagung-agungnya, sebesar-besar pemberian Allah yang Allah berikan kepada hambanya Bahkan Syekhul Islam di beliau mengatakan A'zomul karoma Luzumul istiqomah Seagung-agungnya karomah Karoma itu Sebuah kemuliaan Dalam bentuk pemberian yang Allah berikan kepada hambanya Itu di saat Seseorang itu bisa istiqomah Menjalankan sebuah ketaatan Karena untuk menjalankan Suatu ibadah itu mudah Tapi yang berat itu adalah Istiqomahnya Maka dalam kaitannya beribadah itu yang diminta kontinu. Maka Nabi menjelaskan ahabul amali ilallahi adwa muha wa inqol. Amalan yang paling dicinta Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang kontinu meskipun itu sedikit. Salam dan salawat belum dan curah pada sunnah kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian fikih kita pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bab saum. Kita akan masuk dalam pembahasan baru yaitu pembahasan haji dan umroh. Ya, pembahasan haji dan umroh. Setelah bab saum kita akan membahas haji dan Umrah Yang pertama kita akan bahas adalah hukumnya. Hukumnya adalah al-hajju faridatullahi 'ala kulli muslimin wa muslimatin istita'an ilaihi sabila. Haji ini hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang mereka mampu ya, mengadakan perjalanan untuk sampai ke Baitullah. Jadi di sini ada penjelasan dia mampu karena memang dalam rukun Islam itu tidak semuanya diwajibkan. Ada syarat diantaranya adalah kemampuan. Kalau syahadat jelas, ya. kemudian kedua salat jelas, saum jelas. Tapi kalau ketika berbicara zakat dan haji, maka itu diikat dengan sebuah kemampuan. Artinya ketika tidak ada kemampuan berarti tidak ada kewajiban bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walillahi ala nasi manis ilaihi ini dalilnya yang menjelaskan akan kewajiban kita untuk menjalankan yang namanya haji dalam surah al Imran ayat 97 kemudian wa huwa fardun fil umur kewajiban ini berlaku satu kali seumur hidup kita haji ini wajibnya satu kali pak wajibnya satu kali. Nabi menegaskan al hajju marrah man zada Haji ini hanya satu kali. Kalau toh lebih daripada itu, maka dihitung tatawu, dihitung sunnah, amalan sunnah. Jadi kewajiban ketika sudah sekali naik haji sudah pada hakikatnya kewajiban itu gugur kalau mau menambah lagi itu dihukumi sun sunnah sebagaimana dalam sholat fardu, bisa nggak kita sholat dua kali pak? Dalam satu kali sholat fardu Boleh Kapan itu? Di saat kita berjamaah seperti ini Imam sudah selesai salam Dan ternyata tidak ada yang masbuk Ketika kita sedang zikir, tiba-tiba Ada satu orang yang masuk ke masjid kita itu Dan dia mau sholat nah, Di saat itu Nabi mengatakan Tidakkah di antara kalian yang mau bersedekah dengan orang ini maka salah seorang sahabat menemani yang masbuk tadi sholat sholatnya isya tapi dihukumi tatawu sunnah ya, sebagai ibadah tambahan kemudian kapan lagi di saat kita mendapati suatu kaum yang sudah terbiasa mengakhirkan sholat jadi Nabi pernah bertanya kepada sahabat Abu Dhar Wahai Abu Dhar, apa yang kalian akan lakukan, apa yang kamu akan lakukan jika kamu hidup di tengah suatu kaum atau di tengah para pemimpin-pemimpin yang mereka mengakhirkan sholat. Maka sahabat Abu Dhar balik bertanya, Fama ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada aku? Maka Nabi mengatakan, Soli sholat tali waktiha. sholatlah kamu tepat pada waktunya. Artinya ketika asar itu misalnya sekarang, asar itu jam 3 lewat berapa? 16 uh, lewat 20 ya. itu harusnya sudah azan tapi di kampung itu azannya baru setengah lima ini kan luar biasa mengakhirkannya gitu. maka perintah nabi apa? soli solat tali waktiha kamu tepat pada waktunya itu jam itu pak waktu asar itu meskipun tidak ada azan dia sholat di masjid itu tepat pada waktunya fa'in adrok Adapun setelah itu kamu pulang ke rumah, kamu dapati orang-orang itu baru pada datang ke masjid setengah lima tadi pak sholat, maka kamu sholatlah bersama mereka dan kamu mendapatkan pahala sun, sunnah. Nah itulah pahala sunnah. Termasuk dalam ibadah haji itu wajibnya hanya satu kali, kalau lebih daripada itu dihukumi pahala sunnah. Ini jangan kan berbicara satu kali pak ya, lebih daripada satu kali ya satu kali saja su <tuh> sulit. Baik, nah adapun umrah, kalau umrah itu berbeda dengan haji. Kalau umrah adalah sunnatun wajibah. Hukumnya sunnah yang ditekankan oleh Nabi, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah umrah, silakan untuk melaksanakan ibadah umrah. Baik, kemudian di antara hikmahnya adalah tadkhirun nafsi min asari dhunub litusbihah ahlal karomatillahi taala fid daril akhirah, yaitu untuk membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dari noda-noda dosa supaya kita menjadi orang yang mendapatkan sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata alhamdulillah Pak ya. Banyakkan orang kalau sudah berangkat haji itu pulang itu sudah luar biasa perubahannya, gitu ya. Kita lihat di masyarakat seperti itu. Dan di Indonesia kadang haji, naik haji itu mengalahkan ustadz dan ulama. Ya, kalau sudah naik haji itu enggak dipanggil haji itu itu kayaknya tidak dihormati begitu ya. Padahal haji itu bukan gelar dan tidak ada gelar dalam beribadah itu nggak ada gelar pak. Ya. Nggak ada gelar. Kalau dia meninggal dunia sudah rahimahullah udah gitu aja gelarnya itu. Semoga Allah merahmati. Allahu yarham. Semoga Allah merahmati. Begitu saja. Nggak ada gelar dalam pencapaian ibadah itu tidak ada. Nah begitu. Ya. Maka yang naik haji sudah pernah naik haji. Kalau nggak dipanggil haji ya jangan marah. Memang itu bukan gelar. Beda insinyur, doktor itu beda, profesor itu memang gelar. Tapi kalau haji itu tidak melekat pada pencapaian ibadah kita, itu seperti itu. Kalau seorang pembawa acara mengatakan haji Fulan dipersilahkan untuk memberikan, silahkan itu berarti pembawa acara. Tapi saya haji, nah ini yang bermasalah. Ada apa dengan hajinya, dan itu bukan gelar. Jadi... Untuk haji ini, ya, kita lihat manfaatnya luar biasa, karena memang orang yang sudah pulang dari ibadah haji banyak sekali perubahan-perubahan yang ada. Tapi, yang perlu dijaga itu bukan sebuah gelar yang harus melekat pada sebuah nama. Ini yang harus kita uh, pahamkan, ya. Apalagi dengan pencapaian itu, justru kita berbangga dan antum sebagai uh, warga di masyarakat yang ada. Bukan lantas orang yang pulang haji itu langsung pandai berdoa, pak. Langsung dia itu paling makbul doanya juga tidak, begitu kan? Karena seolah-olah orang yang sudah pulang dari haji itu dia sudah menjadi alim langsung, menjadi ulama, begitu kan? Sudah menjadi pakar doa seolah begitu. Dan ini juga tidak menjadi sebuah ketentuan akan hal itu. Itu seperti itu. Karena ada, pak. Yang ada ini saya temui beberapa orang takut naik haji, pak. Dulu itu mau berangkat aja dia takut justru. Kenapa dia takut? Takut pulang nanti dijadikan imam sholat jenazah, suruh mimpin doa, suruh tausiah, suruh khutbah jumat. Padahal dia bukan basicnya dari pesantren. Nah, ini kan ada lagi masalah. Nah jadi lagi-lagi itu bukan sebuah ukuran. Nah juga tentunya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh Ya bekas-bekas ibadah yang ada di baitullah ya itu insya Allah memberikan pengaruh yang cukup luar biasa ya yang pernah haji dan umroh pak kadang satu jam sebelum azan itu sudah berangkat pak kenapa demikian ya coba dikitain kadang iqomat e saja kita baru apalagi imamnya itu terbiasa rokaat pertama panjang eh sudah Nunggu bukan nikoma lagi, dia berangkat. Nunggu satu rokaat selesai, baru dia masuk masjid. Ada seperti itu, kenapa berat sekali kita beribadah di negara kita atau negeri kita ini? Ya, memang lingkungan itu sangat mendukung. Semakin banyak orang beribadah kepada Allah, semakin banyak jamaah, maka setan itu semakin lemah tipu dayanya kepada mereka. Tapi di saat kita sendiri, apalagi di satu kampung itu, pak, yang sholat berjamaah di masjid lima waktu itu cuma kita. Wah itu setan semakin kuat itu sebenarnya untuk menahan kita untuk tidak berangkat ke masjid. Tapi kalau satu komplek itu pas adan tuh keluar semua, buka pintu semua, keluar semua, pak. Allah akbar. Itu setan nggak bisa lagi memendung dan tidak bisa lagi menggoda ya jamaah-jamaah yang seperti itu. Maka pesan Nabi fa'alaikum bil jamaah. Fa inna ma bil kalian berjamaah karena serigala itu akan memakan kambing yang sendiri. Nah, memang kita memimpikan ada sebuah kampung yang kalau adzan itu keluar rumah semua itu, jalan kaki semua menuju ke masjid, gitu. Kemudian ini di antara bentuk keutamaannya Nabi bersabda man hajja hadzal baita falam yarfus walam yabsuk kharaja min dzunubihi kayaumin ummu barang siapa yang melaksanakan haji ke Baitullah dan dia tidak melakukan perbuatan keji dan kefasikan maka kharaja min dzunubihi ummu maka dosa-dosanya itu akan berguguran bahkan seseorang itu akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Ibunya, artinya dosa-dosanya itu bersih. Kalau hajinya seseorang itu benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, benar-benar bisa menjalankan rukun-rukun haji dengan baik dan benar, itu keutamanya. Ya. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini kalau kita bedah, itu bukan kembali suci. Sering kan? Idul Fitri itu artinya kembali suci. Siapa yang mengatakan kembali itu suci? Ada nggak hadis yang mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada enggak? Tidak ada. Idul Fitri, idnya itu kan ada ya idul id kembali. Fitri fatur adalah makan. Arti Idul Fitri adalah kembali makan setelah kita satu bulan berpuasa. Tapi kalau kita ingin bersih dosa-dosa kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, naik haji kita. Ini ada hadisnya. Hadisnya sahih, mutafakun Ya, barang siapa yang berangkat haji ke Baitullah ya, dan tidak melakukan sebuah perbuatan keji dan kefasikan, maka akan keluar dosa-dosa darinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan daripada kita melaksanakan ibadah haji. Itu seperti itu. Ya, bukan kembali suci pak ya. Kalau Idul Fitri. <tuh> nah, kemudian kita akan membahas syarat-syarat wajib kita menjalankan ibadah haji. Yang pertama adalah al Islamu. Dia harus seorang Muslim. Karena apa? Kalau seseorang beribadah dan dia belum beragama Islam, maka seluruh ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam itu menjadi syarat utama seseorang menjalankan suatu ibadah. Kalau toh ada di luar Islam yang mereka berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan, bahkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama dia belum Islam, maka ibadah-ibadahnya tidak akan diterima di sisi. Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas, wa may yabtaghi al islami dina, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi kalau dia belum Islam. Karena kebaikan-kebaikannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah al ghasi ayat 3 dan keempat, Allah berfirman, amilatun nasibah, taslanan ranhamiyah, sudah bekerja keras, bersusah payah di dunia. Allah masukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Siapakah orang yang di dunia sudah bekerja keras, bersusah payah, tapi tetap dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Siapa mereka itu? Nomor nah, pertama adalah orang-orang yang saat ini belum masuk ke dalam agama Islam. Ya, maka pernah sahabat Umar bin Khattab itu melihat seorang rohib, seorang pendeta yang sedang ibadah di dalam tempat ibadahnya dipanggil ya rahib ta'al wahai ya rahib kamu kesini beliau nangis, siapa itu mau nangis karena apa? teringat ayat ini kemudian beliau mengatakan amilatun nasibah kamu bekerja keras bersusah payah ibadah seperti ini kalau kamu tidak beriman kepada Allah ibadah dia sia-sia semuanya bahkan ada yang sampai mengharamkan untuk menikah pak ya supaya bisa ibadah dengan totalitas begitu ya. Tapi lagi-lagi selama dia tidak mau beriman dan mengikuti ajaran Islam yang ada tidak akan diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk amilatun nasibah ini siapa? Yaitu orang-orang yang hari ini memperbanyak ibadah tapi ibadahnya tidak didasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua itu Allah berfirman: Allādī khalaqal mauta wal-hayātā liyablūqum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi lafadz yang digunakan di sini adalah ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Bukan ayyukum aksaru amala. Siapakah di antara kalian yang paling banyak amalannya? Maksudnya di sini menuntut kita supaya dalam beribadah itu harus baatun, bukan banyak-banyak tapi tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau tidak ada contohnya juga akan tertolak. Ini yang maksud daripada amilatun nasibah. Kalau kita mau lengkapi siapalah yang amilatun nasibah itu, Pak? Orang yang hari ini hubud dunia, Pak bontang panting dia ngejar dunia. Sudah begitu nggak kaya, pak. Udah nggak kaya, nggak taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah di dunia miskin kere, ya, pak, hidupnya benar-benar miskin papa begitu ya. Nggak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal dunia sudahlah itu. Sudah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kalau orang kafir yang kaya raya itu masih mending dia dapat senang di dunia, Sengsara di akhirat gitu. Mau pilih yang mana, Pak? Senang di dunia? Senang di akhirat. Nah, itu yang kita mau, Pak. Tapi kayaknya sulit itu, Pak. <gülah> Baik, yang pertama adalah dia harus Islam. Kemudian kedua adalah al-aqlu, berakal. Artinya orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah yang ada. Ya, termasuk juga di antara adalah ibadah haji. Kalau mau tidak sholat, kalau mau tidak mau bayar zakat, kalau mau tidak naik haji, silahkan jadi orang Majnun. Udah gitu aja, jadi orang gila. Laki-laki nih, bapak-bapak yang ada ini, gak ada istilah kita libur dari sholat, Pak. Kecuali hilang akal gitu. Kalau kita hilang akal, berarti kita menjadi Majnun. Ada yang mau gak sholat? Gak apa-apa, pakai Androk, haid, silahkan gak sholat. Bapak-bapaknya. Atau yang kedua, jatuh dari motor, gila ngebleng. Nah itu, baru kita. Laki-laki, meskipun kita sudah sakit, kayak apa bentuknya, Nabi tetap mengatakan, soli iman, sholalah kamu dengan berdiri. Kalau tidak bisa, faqaidan, sholalah dengan duduk. Kalau tidak bisa lagi, fa'ala jamin, berbaring ke kanan, miring ke kanan. Kalau tidak bisa, terlentang, fa'amustarkian. Kalau tidak bisa, dengan isyarat. Kalau nggak bisa, Nah, sudah waktunya kita di depan imam kan begitu kan <gih> sudah waktunya nggak ada libur pak berakal selama kita berakal ada kewajiban-kewajiban yang terus menyertai kita tapi ketika tidak ada akal itu gugurlah maka berbahagialah bagi orang tua yang mungkin anaknya dari sebelum balik dari sebelum balik pak itu sudah gila sampai meninggal dunia itu langsung itu ekspres masuk surga itu anaknya pak dengan syarat kedua orang tuanya muslim nah, kalau ada orang gila jangan nertawain mereka jangan ngajak mereka pak mereka itu mau ngapain aja mau telanjang mau wes sudah nggak mandi 10 tahun juga nggak ada dosa bagi mereka itu pak. Nah, kita ini masuk masjid waduh masjidnya bagus ini ya jangan-jangan ada uang korupsinya di dalamnya nah itu sudah jatuh, masuk itu pak itu ya, masuk. Apa lagi? Oh, itu fulan itu. Pakai baju baru ya. Tumben beli baju baru. Oh, udah ngomong begitu. Eh, sudah itu dosa gitu, Pak. Udah dicatat. Kau orang, -orang gila mau ngapain aja? Aman itu, Pak. Nah, mau aman gak kira-kira? Kalau mau aman, jadi orang gila dulu. <tuk> yang kedua berakal. Ya, kalau tidak berakal, tidak wajib. Kemudian yang ketiga balik. Udah jelas, balik. Kemudian yang keempat adalah al istitaah dia mampu. Nah, dalam pembahasan mampu ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah azadu, yang kedua adalah arrahila. Azad kita memiliki bekal, berarti kita memiliki harta yang cukup untuk sampai ke sana. Yang kedua adalah arrahila. Arrahila itu apa? Perjalanannya memungkinkan bagi kita untuk sampai. Berarti apa? Aman dalam perjalanan untuk sampai ke Baitullah itu. Nah, maka dalam hal ini dijelaskan di sini man malan walakin lam yajid Barang siapa yang memiliki harta untuk berangkat haji akan tetapi dia tidak mendapatkan bisa di sini mayar kabu sesuatu yang dia kendarai pak kalau pesawat nggak ada pesawat lagi misalnya nggak ada kapal misalnya dan dia tidak mampu untuk berjalan. Dia mendapatkan itu atau dia mendapatkan kendaraan itu, tapi jalannya nggak aman untuk sampai ke baitullah. Maka umroh. Maka orang tersebut tidak wajib untuk menjalankan haji dan umroh. Jadi dikatakan istitoah mampu itu dalam dua hal. Pertama dia punya bekal, yang kedua perjalanannya aman. Nah kemarin kasus kita nggak berangkat haji karena kondisi covid atau pandemi. Kalau tetap diberangkatkan khawatir akan berkumpul banyak virus-virus di tempat ibadah kan begitu. Akhirnya menjadilah apa klaster <laughs> pandemi yang ada di sana. Oke itu sebuah kemaslahatan yang mungkin diambil supaya tidak mendatangkan sebuah kemudurutan bagi kebanyakan orang. Ya, artinya dalam kondisi seperti itu berarti kita masuk dalam bagian tidak mampu karena kondisinya tidak aman dan tidak memungkinkan. Baik, ini terkait syarat wajibnya, kemudian yang berikutnya. Tapi sebelumnya siapa yang sudah naik haji di sini? Coba angkat kan? Sudah berangkat haji siapa di sini? Wow. Ternyata kita termasuk mil wal kita ada pak kita sebenarnya dulu sudah harusnya sudah berangkat tapi kan dengan menggunakan dana talangan haji harusnya sudah berangkat cuman kita timbang-timbang kita kaji gaji nah ternyata ya secara hukum syar'inya kan bermasalah gitu kan akhirnya kita tidak mengambilnya gitu kan nah kalau mau yang tidak pakai dana talangan haji kan harus punya berapa pak? <laughs> nah itulah repotnya kita Baik, kita akan membahas terkait target fil haji wal umrah ya, motivasi untuk berangkat haji dan umrah. Ini dalil-dalil yang menjelaskan terkait keutamaan haji dan umroh. Yang pertama Rasulullah bersabda, Afdalu a'mal imanun billahi wa rasulih." Amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Summa jihadun, kemudian jihad. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa haju mabrur, kemudian haji yang mabrur. Jangan salah, Pak. Mabrurun bukan mabur. Kalau mabur itu terbang mabrur ya. Kemudian Nabi juga menjelaskan Al-hajjul al-mabruru Laisalahu jaza'un illal jannah Haji yang mabrur Tidak ada balasan baginya Kecuali surga Artinya kalau benar-benar Kita bisa menjalankan ibadah haji dengan benar ya Bekalnya juga baik ba, Kenapa kita bekalnya kita katakan baik Pak? Ba? karena kalau ibadah haji kita tidak kita, tidak menggunakan harta yang benar maka di saat kita mengucapkan labbaikallohumma labbaik gitu ya. apa jawab malaikat Pak? La labbaik Haji kamu mardudun, haji kamu tertolak. Itu seperti itu. Ya. Maka dalam ibadah itu salah satu yang harus dikaji itu kalau itu harta, harta yang digunakan itu yang bagaimana? Karena Imam Sufyan As-Sa'uri beliau menjelaskan demikian. Barang siapa ya, barang siapa yang berinfak dengan harta yang haram, maka dia seperti mencuci baju dengan air kencingnya. Bisa dipahami? Baju itu semakin bersih apa tidak? Ya, artinya kalau untuk ibadah ini ya harus benar-benar ibad harta-harta kita ini benar-benar yang bersih begitu ya. Termasuk kalau kita berangkat haji atau umroh pak, kita melihat Ka'bah. Bentuk Ka'bah itu kan ada lengkungan yang tidak selesai pembangunannya. Kenapa pembangunan itu tidak selesai? Dan itu masuk dalam wilayah Ka'bah, area Ka'bah. Kenapa tidak diselesaikan oleh dulu orang-orang kafir Quraisy saat itu? Karena orang-orang kafir Quraisy di saat itu dana yang mereka gunakan untuk membangun Ka'bah itu tidak cukup karena mereka paham untuk membangun baitullah Ka'bah itu di saat itu mereka harus mengeluarkan dari harta-harta mereka yang bersih. Mereka paham saat itu untuk bangun Ka'bah ini harus benar-benar harta yang bersih, tidak boleh harta yang terkotori dengan yang lain. Karena ini adalah tempat ibadah, tempat yang suci. Jangan sampai dikotori dengan halal yang tidak tidak baik. Itu seperti itu. Maka banyak hal-hal yang dipesan oleh para ulama terkait kepengurusan masjid yang ada itu. Di antaranya masalah lampu, Harus listrik, Pak ya. Kan ada. Pihak-pihak masjid itu yang mengakali, apa itu mengakali, Pak? Meteran listrik itu, Pak. Bagaimana? Ya semacam pemakaiannya besar tapi pembayarannya sedikit, gitu kan. Nah, ternyata itu luar biasa ya, ancaman-ancamannya karena itu masuk dalam kategori apa zolim ya apalagi di Indonesia ini alhamdulillah tempat-tempat ibadah itu kan sudah masuk dalam pembiayaan yang sosial kan separuh kalau tidak salah itu nggak usah diakal-akali lagi karena itu akan mengurangi keberkahan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan meridhoi memberkahi ibadah kita sedangkan kita bermain dengan cara-cara yang seperti itu ya begitu juga kepada para pengurus-pengurus masjid yang ada karena tidak sedikit para pengurus masjid ini tidak mau digantikan tidak mau digantikan dan ingin senantiasa menambah itunya masa jabatannya begitu karena ternyata banyak penyalahgunaan penyalahgunaan keuangan yang tidak sesuai dengan alokasinya nah kalau itu diganti akan terbongkar semua Ternyata duit itu dipakai oleh ketua takmirnya. Kemudian dipakai oleh bendaharanya, sekretarisnya. Sudah tiga orang itu. Jadi ketika ada pemilihan, nggak mau kemana-mana. Pokoknya itu harus terpilih lagi. Karena kalau nggak terbongkar itu kasus mereka. Nah, akhirnya ada yang benar-benar ngetes Pak. Sudah, mereka menggalang dana untuk pembangunan kamar mandi. Butuh atap itu sekitar 15 juta untuk membuat atapnya itu dari bajaringan itu. Udah dari kawan kita masukkan dana itu. Pak, transfer ke bendara. Tolong itu untuk pelunasan itu. Katanya mau melunasi itu. Nah, ternyata dalam praktiknya, itu tidak dibayarkan, Pak. Uang 15 juta itu enggak dibayarkan kepada pihak yang memasang itu. Karena langsung kita tanya, sudah dibayarkan belum uang 15 juta? Belum. Terus pembayarannya bagaimana? Setiap Jumat dicicil. Jadi, apa itu kota infak masjid itu, kota infak Jumat itu. Ya Allah ya Rabb. Ini ada yang seperti seperti itu. Maka berhati-hatilah dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk dalam hal yang seperti itu kalau lah itu kita pakai untuk ibadah itu bermasalah. Apalagi itu erat kaitannya dengan doa-doa kita. Maka pernah ya Rasulullah itu berkisah uh, tentang seseorang yang dia itu dalam keadaan yutilus safar. Dia itu sedang mengadakan sebuah perjalanan jauh, ya, Kemudian apa? Rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, ya susah dia. Kemudian setelah itu tangannya ditengadahkan ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Robku, wahai Rob. Kata Nabi, wamat mat'amuhu haramun, tempat makannya dibeli dari harta yang haram. wa robu haramun, tempat minumnya juga begitu, dibeli dari harta yang haram. Wamal malbasuhu haramun, pakaiannya juga demikian. bil haram dan diberi makan dengan makanan yang haram fa maka bagaimana doanya orang itu akan dikabulkan padahal seseorang ini di dalam dirinya itu sudah terkumpul sekian sebab doa-doanya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala pertama dia dalam keadaan safar Pak kita jelas nabi menjelaskan salah ya, sudah awat mustajabat ada tiga doa yang pasti dijawab oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya yang pertama dakwatul musafir doanya orang yang safar. Maka nah, kalau safar, Pak, ini jangan banyakin selfie. Malah apa Pak itu, Pak? Ngevlog. Malah putu-putu aja kerjaannya. Di dalam safar itu mustajab doanya. Doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau nanjak doanya apa? Allah Akbar. Kalau turun, Astagfirullah. Subhanallah. Kalau berliku-liku, nggak tahu. <laughs> Pokoknya nanjak dan turun itu jangan gitu kan. Yang kedua dakwahul mazlum, doanya orang yang terdolimi. Hati-hati, jangan sampai kita berbuat kezaliman sama orang. Kalau dia berdoa, fa'inau hijab antara dirinya dengan Allah nggak ada pembatas. Kalau dia doa langsung nyampe. Dakwahul Yang ketiga dakwahul walid diwalad. Doanya orang tua kepada anaknya. Jadi bapak-bapak yang ada kalau marah jangan keluar kata-kata yang nggak baik kepada anaknya. Pasti dikabulkan Allah itu. Jadi latihan pak melatih emosi kita. Kalau pas marah marah itu yang baik. Ya Allah jadikan anakku hafal Quran. Hal gitu. Gimana bisa nggak kira Jangan keluar kebun binatang semua yang keluar. Itu. Sebagaimana yang saya Asudas itu karena orang tuanya ketika marah ya Allah jadikan anakku putraku imam di masjidil Haram. Jadi benar, imam di Masjidil Ini jangan keluar kata kambing, ya. Jangan ya. Tuh. Orang ini sudah safar, orang ini susah ditandai dengan apa? Rambutnya acak-acakan. Nabi menjelaskan, kam min as asahbar. Betapa banyak orang itu yang rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, zitimra ini enggak punya baju kecuali hanya dua helai saja. Ya. Layuk bahulau orang itu enggak pernah dipedulikan. Kalau datang suatu majelis nggak pernah dianggap ngomong nggak pernah dengar omongannya pak. Kalau hilang pun nggak ada yang nyari orang ini pak. Berarti kan orang yang benar-benar tertinggal semuanya itu. Tapi kata Nabi lauak sama Allah lah roh. Tapi orang ini kalau sudah bersumpah berdoa kepada Allah Allah kabulkan doanya. Kesimpulannya apa kasus ini? Orang yang susah kalau berdoa doanya lebih dekat dengan pengabulan. Mau dikabulkan doanya pak? Susah dulu pak. Kalau sudah susah udah ini doa insya Allah di situ ada akan ada pengabulan. <g setzt> <gents> Tapi jangan dibuat buat susah. Yeah. Jangan dibuat buat susah. Nah kemudian orang ini sudah menengadahkan tangan sudah begini pak. Nah kenapa tidak dikabulkan lagi lagi? Tempat makannya, tempat minumnya, pakaiannya, makanannya dari sesuatu yang haram. Apalagi harta yang haram ini kita bawa untuk berangkat ibadah haji. Nah, ini bermasalah. Terakhir sebelum saya tutup, Nabi pernah mengkisahkan tentang sekelompok manusia. Yuk tabiuna senjau akan didatangkan sekelompok manusia. Ma'ahumin lah hasanat jabal yang dia itu membawa pahala-pahala seperti gunung sebesar gunung tiama. Artinya pahala orang ini banyak pak. Hatiji abhim orang itu diberdirikan di hadapan Allah. Apa yang Allah putuskan untuk orang? ini? Allah haba'an mansura. Allah jadikan amalan orang yang banyak itu tadi itu seperti debu yang berterbangan. Hatta Kemudian orang ini, Pak, dicampakkan ke dalam jurang api neraka. Para sahabat bertanya, "Kaifa ya Rasulullah? Kenapa bisa demikian orang itu ya Rasulullah?" Datang pada hari kiamat pahalanya banyak tapi Allah hapuskan semuanya, Allah hilangkan semuanya itu. Nabi mengatakan, kanu yusallun. Mereka itu adalah orang-orang yang salat. Nah, yang salat belum aman, Pak. Wa yasumun. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Wa yuzakun dan juga mereka membayar zakat. Ghaira <tip> annahum akan tetapi mereka ini adalah ida harami Mereka ini adalah suatu kaum jika diberikan harta yang haram, mereka mau mengambilnya. Harta yang haram mau mengambilnya, maka Allah akan menghapuskan amal-amal kebaikan, pahala-pahala yang mereka kumpulkan itu sendiri. Maka hajinya seseorang, puasanya, zakatnya, solatnya, itu bernilai sia-sia. Jika sesuatu itu ada sesuatu yang haram di dalamnya, maka ini perlu kita perhatikan bersama, supaya kita benar-benar menjadi ahlu ibadah yang baik dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, masih berapa menit lagi? Satu menit lagi. Oke, mungkin demikian, mari kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini mengucap hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.